Dalam pada itu, kerjasama Malaysia-Singapura merupakan formula terbaik bagi mengubah landscape keselamatan cyber negara. Sekaligus mengoptimumkan penggunaan data sebagai sumber komoditi kepada pertumbuhan ekonomi digital. Menurut Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA Siraj Jalil, sinergi antara kedua-dua negara perlu menumpukan pelaksanaan undang-undang dan polisi berkaitan. Negara kita dapat mempelajari bagaimana polisi yang dibuat di negara jiran kita itu dapat juga memberi manfaat kepada negara kita ini, bukan hanya dari sudut pemain industri, bahkan kepada pengguna. Dari aspek keselamatan cyber, dari sudut jenayah, jenayah cyber ini adalah jenayah merentas padan. Sudah pasti bukan hanya satu negara kerjasama itu, perlu merentasi ke semua negara di rantau ASEAN. Dan mungkin negara kita dapat melalui usaha yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dapat lebih menekankan soal perbincangan berkenaan undang-undang ataupun polisi yang dapat melindungi pengguna di rantau ASEAN. Selain memperkukuh keselamatan cyber, negara juga perlu mewujudkan syarikat permulaan berstatus unicorn dalam sektor ekonomi digital. Ini penting bagi memastikan memorandum persefahaman antara Malaysia-Singapura dapat direalisasikan.